Ya, berdasarkan arsip yang ada di kami, ada surat pengantar nikah dari Kelurahan Pondok Pinang atas nama Muhammad At-Tamimi. Nah, ini meminta surat rekomendasi nikah untuk melaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan Sawah Besar pada tanggal 16 Maret 2021. Iya. Okay. Setelah mereka datang ke sini meminta surat rekomendasi, saya juga tidak tahu ya, akhirnya nggak ketemu dengan saya. Siapa yang datang ke sini, tapi yang pasti arsipnya ada di sini. Nah, setelah mereka mendapatkan surat rekomendasi dari kami, yang bersangkutan membawa kelengkapan surat-surat ini untuk daftar nikah di KUA yang dituju. Iya, ini berkas inti namanya. Jadi dalam permohonan akad nikah itu, berkas inti pertama itu didapat dari kelurahan, namanya pengantar nikah. Kita sebut dengan model N1. Nah, ini sudah ada dari Kelurahan Pondok Pinang. Nomor 223 garis miring 3 Romawi garis miring 1.755.2.2021. Nah, itu berkas pertama yang inti. Kedua, berkas rekomendasi nikah. Karena dia warga kecamatan Bayoran Lama, tinggalnya di Kelurahan Pondok Pinang. Jadi harus meminta rekomendasi kepada kami. Nah, setelah ini ada, tinggal dilengkapi, ada fotokopi KTP, fotokopi KTP orang tua, kemudian dilengkapi dengan akte kelahiran, surat pernyataan belum pernah menikah, dan seterusnya. Nah, sudah lengkap semua, baru didaftarkan di KUA tempat nikah akan dilaksanakan. Saya belum tahu apakah sudah didaftarkan di KUA Sawah Besar atau belum, tapi surat rekomendasi ini sudah kami keluarkan pada tanggal 16 Maret 2021. Tidak ditambah. Memang formatnya itu hanya meminta rekomendasi. Oke.